Mantan Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di markasnya Trump Tower di New York pada hari Jumat 27 September 2024 kemarin. Dikutip dari BBC, setelah pertemuan itu, calon presiden atau capres dari Partai Republik tersebut menyebut kalau perang Rusia-Ukraina harus diselesaikan secepatnya. Saat menghadiri pertemuan tersebut, Zelensky mencatat bahwa ia dan Trump terakhir bertemu secara langsung 5 tahun lalu. Sebelum pertemuan pada Jumat, Trump mengunggah di platform media sosial thread sosial yang tampak merupakan pesan pribadi dari Zelensky yang meminta pertemuan dengan mantan presiden itu. "Dan saya ingin membahas dengan Anda rincian rencana kita," lanjut Zelensky seperti dikutip dari The Guardian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.